bilang, ketika 2014, 2 tahun saya berjalan, beres masalah listrik di Air Sukiah. Beres masalah jembatan, insya Allah segera akan difungsikan. Insya Allah sekarang masyarakat Air Sukiah berpuluh-puluh tahun mengkonsumsi air hujan selama ini dikonsumsi. Betul? Nah, dengan sekarang ini pun kita berbicara bagaimana kita untuk memudahkan daripada masyarakat kita di sini. Ayo kita sama-sama, ayo kita bangun, ayo kita sharing. Siap kata Pak Gadang, kita bangun daripada hari ini. Rancang pertama daripada untuk pengolahan air bersih Bapak Ibu dan sekalian.